Nah, jadi seperti ini, bila spoon ya ditaruh di atas tang atau atas grip ya, seperti ini ya. Nah, oke, untuk kali ini saya akan ganti ya spion bawaannya pakai spion variasi seperti ini ya, model stang ya yang dipasang di hand grip nantinya di sini ya. Karena menurut saya untuk spion bawaannya ini terlalu panjang ya, jadi kurang manis saja kalau dilihat. Nah, nanti kita ganti pakai ini. Nah, nanti untuk ini hand gripnya ini kita lubangi dulu ya. Bisa pakai gunting atau pakai silet ya. Yang penting besinya bisa kelihatan dan ini bisa masuk ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya setelah dilubangi ya. Tidak terlapis tidak masalah, yang penting ini bisa masuk ya. Karena nanti ketutup ya untuk ininya lubangnya sama ini besinya. Nah, seperti ini. Untuk yang sebelah kanan juga sama ya. Nah, kita lubangi seperti ini. Tidak terlapis tidak masalah ya. Lebih rapi lebih bagus ya. Yang penting ini bisa masuk. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang untuk ininya ya, spionnya. Nah, untuk salah satu modelnya seperti ini ya, kalau ditaruh di bagian bawah stang ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini, bila spannya ditaruh di atas stang atau atas grip ya, seperti ini ya. Oke, kemudian ini baik. Kita lihat dari ini ya, kemudinya seperti ini. Jadi terlihat lebih simpel ya. Nanti ini juga bisa diatur, mau dilipat ke sana ya. Itu bisa ya, atau dibawain lagi ya sesuai seleranya aja. Kalau misal ingin diganti spion model stang seperti ini.